nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk hadir di kediaman saya itu dalam acara reses. Nah, jadi apa ya resesnya nanti saya jelaskan. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama pada malam hari ini Bang Gusti kita reses tadi dan sebutkan apa tujuan dan apa maksudnya. Yang jelas silaturahmi. Kemudian saya tidak panjang lebar karena yang harus ini adalah merupakan kesempatan bagi kami khususnya Polsek bisa tatap muka langsung dengan bapak-bapak sekalian. Yang kami hormati Bapak Rus di sekeluarga, Bapak Camat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada kesempatan ini kami dari kepolisian tentu menyampaikan kepada kita semua bahwa salah satu tugas Polri adalah mengemban fungsi Kamtibmas. Kalau kita berbicara masalah Kamtibmas, tentu kita tidak hanya cukup di belakang meja. Kita sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rusdi tadi, reses ini. Kalau Bapak Rusdi tadi menyampaikan bahwa salah satu tugas anggota adalah survei ke daerah binaannya, kami juga seperti itu. Nah, jadi Polsek dan hal ini kepolisian juga wajib untuk turun langsung kepada masyarakat sehingga kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Nah, tentunya Polri juga dalam melaksanakan tugas juga tidak akan bisa sukses tanpa ada dukungan dari pada masyarakat. Kalau tadi dari Bapak Rusdi menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan di masyarakat itu perlu juga dipantau, diawasi, itu memang salah satu tugas pokok daripada beliau. Nah, kami juga seperti itu. Dari Polri ini ada namanya tugas yang di bidang preemptif. Ya, preemptif itu artinya salah satu tugasnya adalah memberikan pemahaman, penyuluhan, ya, penerangan, supaya masyarakat ini tidak berbuat melanggar hukum. Seperti itu kan. Nah, di samping itu juga ada tugas penegakan hukum. Tapi lebih utamanya adalah mencegah supaya jangan sampai terjadi pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum ini bermacam-macam sumbernya. Apalagi kita tahu bahwa dengan adanya dana-dana yang sekarang dikucurkan dari pemerintah ini.